Jadi ini berdasarkan kisah nyata, Pak. Dengan kondisi waktu ini belum ada stikernya, masih tulisan begini aja. Orang ternyata bingung dengan mobil kita. Ini manusia jualan apa sih? Itu. Nah, datanglah beberapa orang dengan inisiatif tinggi menanyakan benda-benda ini. Ada yang bertanya waffle, ada yang bertanya es buah, ada yang bertanya nasi warteg. Yang paling absurd ya sate itu, saya nggak tahu kenapa orang bawa bapak naik motor ngeng nyamperin, "Pak, satenya ada apa aja?" Saya bingung jawabnya gimana. Asap nggak ada, pernah ini, cuma terus story ini. Di tahun 2020, kita semua sama-sama tahu kita terdampak pandemi ya. Jadi yang namanya event, saya juga event freelance waktu itu, kehilangan pekerjaan bersama dua orang rekan saya ini. Terus kita berpikir bagaimana caranya untuk survive. Karena kita juga perantau di Bali, terutama teman-teman saya yang dua lagi. Akhirnya kepikiranlah untuk membuat bisnis ini. Akhirnya dengan sisa uang yang ada, kita patokan sama-sama, terus kita bangunlah bisnis ini. Awal buka kita di Nusa Dua, itu awal-awal pandemi, 2 hari jualan langsung diusir. Ya karena itu juga masih baru ya, jadi ya, dan semua pedagang di situ juga diusir, karena itu memang kawasan ruko, pinggir jalan, jadi kita memang nekat berjualan di situ. Akhirnya di blok sama pecalang dan tidak diperbolehkan berjualan sana lagi. Itu, jadi belum ada pelanggan, juga masih sedikit, jadi belum ada apa. Dari Kambia kita move ke Padang Sambian. Waktu itu teman event juga punya kantor. Terus dia memprovide lahan parkirnya di depan kantor untuk kita jualan di situ. Kita jualan di sana selama hampir 6 bulan. Itu di sana kita 6 bulan ya, karena masih di pandemi. Jadi belum bisa yang namanya survive, masih minus, susu sampai basi, yang gitu-gitu dah. Macam-macam. Belum ada pelanggan juga yang tetap, orang masih ragu untuk belanja, karena kan ya orang masih fokus untuk waktu itu bertahan hidup, bukan untuk nongkrong atau ngopi segala macam gitu. Waktu itu di Padang Sambian juga kawasan pemukiman yang cukup padat di Bona Raya itu kan, jadi ada banyak perantau di sana, banyak orang Bali juga di sana banyak, karena trafiknya juga di sana rame, tapi ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Waktu itu orang masih fokus untuk ya tadi bilang bertahan hidup di tengah pandemi. Jadi untuk yang konsep bisnis seperti ini, orang masih ragu untuk jadi pembeli, customer gitu maksudnya. Oke, karena di Padang Sambian kita merasa belum terlalu oke, kita merambahlah ke Renon. Waktu itu konsernya pengen ngambil market pagi. Market pagi di Mohyamin Renon waktu itu, tapi di jalur lambat. Jadi makanya di sana juga awal-awal tidak terlalu ramai. Gitu. Terus kita nyoba buka lebih pagi, karena di Padang Sambian kan buka dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Terus di Mohyamin kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Oke, waktu dari Mohyamin kita mencoba pindah lagi ke area lain yang lebih ramai, yang which is di pinggir jalan. Di percobaan pertama kita sempat nongkrong di depannya somai Pak Lebah waktu itu, di samping lapangan Renon. Baru 3 hari di sana jualan, sudah disamperin sama Satpol PP. Ngapain jualan di sini? Gitu. Tidak boleh jualan di sini karena ini adalah public area. Dalam artian memang pinggiran jalan, bukan untuk area usaha, dagang. Itu akhirnya saya nyetor KTP lah di sana, kita tidak boleh berjualan di situ. Akhirnya kita move lagi, berpikir keras lagi, duduk lagi bertiga, kita kan bertiga. Terus akhirnya cobalah iseng-iseng, karena ada banyak pedagang di pinggir jalan di trek 11 di depannya Plaza Renon. Coba yuk sehari ini nongkrong di sana sama teman-teman saya. Siapa tahu ada aja yang lewat gitu. Daripada nganggur terus nggak sama sekali nggak operasional, ya udahlah. Kita bertiga. Masih itu kita masih kita sendiri yang running semua. Belum ada pegawai kita. Sampailah kita di sana. Ternyata responnya sangat positif. Hari kedua, hari pertama itu sudah hampirlah 40-20 cup itu keluar lah. Itu mulai dari sana, oh bagus nih tempat gitu. Terus karena posisinya pun di pinggir jalan, jadi orang yang bawa mobil itu tinggal mepetin mobil kita, pesan lewat jendela,
kayak drive tuh gitu jadinya, lewat jendela, transaksi, langsung bayar, pergi gitu. Ya, di sanalah mulai orang mengenal Wilbru. Sudah kita nyaman di sana, di Renon, ya namanya hidup ya. Ketika ada solusi, timbullah masalah baru. Begitu ya, setelah nyaman, hampir setahun kita di sana nyaman, sudah penjualan nasi tungkare sudah meningkat drastis. Sudah bisa punya pegawai waktu itu 2 orang nasi tungkare. Tapi kenyataan berkata lain, karena jalur Trans 11 yang kita tempati itu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk ditempati. Ternyata selama ini boleh, karena itu cuma jadi apa namanya dibilangnya ya, diperbolehkan sementara lah selama pandemi, karena orang juga bingung mau dapat mata pencarian apa. Setelah pandemi mulai surut, kita yang diusir, nggak boleh di sana gitu, karena dengan alasan yaitu itu jalur jalan raya public area gitu. Pindahlah lagi kita ke depan monumen Bajra Sandi. Nah, dulu ke sana. Di sana dapat lahan orang juga. Kita sempat di sana setahun juga. Masih Renon Nasi Tungkare masih menjanjikan waktu itu. Jalan setahun, ternyata lahan yang kita tempati mau dibangun Indomaret. Sama yang punya datang ke kita, izin mau bilang mau dibangun bangunan lain. Akhirnya kita disuruh pergi lagi. Udah. Akhirnya kita ciao dari sana lagi dengan berat hati. Pelanggan pada nanyain semua, kemana. Ya, kita masih nyari tempat dulu gitu. Di sini, sekarang kita pindah di pertokoan Wiras. Namanya di Renon, di Kute. Di pertokoan Wiras, di jalan apa namanya? Jalan Kauripan. Kalau kita milih warna kuning, karena warna kuning itu mudah dilihat di tengah keramaian gitu. Makanya kita pilih warna ini. Jadi di jalan itu orang banyak yang noleh, banyak sekali yang noleh, terus apa itu, ada juga yang mampir. Tapi sayangnya waktu itu kurang strategis di Monyamin yang pertama itu, karena kita ada di jalur lambat, bukan di jalur utama. Jadi ketika orang sudah melihat itu kuning, terus dia lewat, lalu semuton lagi satu lapangan renang untuk kembali ke titik yang sama. Banyak jalan. Betul, jadi kita karena sering keliling dan mau pengen jalan, kita kebanyakan jalannya manual. Jadi kalau sumber listrik pun kita masih pakai genset. Terus untuk mesin espresso, ada yang juga nih. Alat espresso kita pakai namanya Manuso. Manuso. Itu pakai tekanan batin ya, nggak pakai tekanan mesin. Es kopi, tidak jadi es kopi tanpa es batu. Bilang apa sih gue? Oh, ada Kinder Joy ya? Ada Kinder Joy. Yang terakhir, sausnya ini adalah espresso. Akhir kita tutup dengan para Mas Santi. Siap. Kopi susu kelaran. Ready. Untuk anak muda, pesan dari kami yang belum sukses dan menuju ke sana, semoga. Idealis boleh, ikutin passion kalian boleh, tapi ingat untuk tetap napak di tanah, realistis juga. Karena kalau kamu terlalu idealis sama dirimu sendiri, itu nggak bakal bisa bayar tagihan listrikmu. Realistislah, kalau misalnya kamu butuh uang di zona ini, ya silahkan. Karena masih muda, kumpulin banyak uang, silahkan memperkaya diri. Kalau sudah kaya, mau ikutin passionmu, silahkan. Itu aja. Oh, dari aku.